Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada semua daripada Sinar yang ada pagi ini dengan saya. Masya-Allah tabarakallah. Mudah-mudahan semua sihat dan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan kasih sayangnya insya-Allah. Amin. Dan kepada para pendengar pun sama. Iyalah betul kita harap dia kok mana pun bila mai hukum ni kan. Kok mana pun mai lah ustaz ke atau guru ke atau wali ke. Bila berdua saja dengan orang perempuan ni memang problem. Ya. Sebab apa? Sebab kita tak boleh jawab saja, kita kena jawab berdasarkan kepada sirah nabawiyah kan. Antaranya kisah yang Nabi biasa cerita, yang diceritakan juga kepada kami oleh guru kami Fadilatul Ustaz Tuan Guru Profesor Datuk Dr. Harundin. Ya. Cerita berkenaan dengan bersisa. Bersisa. Dinosaur lah kita. Tapi disebabkan duduk berdua dengan perempuan dia jadi dinosaur. Pasal dia asalnya dia seorang abid. Dia seorang abid. Abid ni istilah abid apa? Abid ni orang yang kuat ibadah. Iyalah. Jadi bila orang kuat ibadah ni kena power lah. Hebat. Antara orang yang kuat ibadah lagi antaranya Juraij. Juraij. Ataupun dalam setengah bahasa macam guru kami Zuraik sebutannya. So Juraij orang ahli ibadah juga. Maknanya doa makbul ke, dia tahan godaan dan sebagainya. Tapi bersisa ni asal-asalnya dia nak menambah ibadah. Dia tengok ada satu orang duduk dalam masjid. Cerita dia macam ni. Dia duduk semayang dalam masjid, tiba-tiba dia tengok ada satu orang lebih power semayang daripada dia. Dia nak lawan. Maknanya dia menangis lebih banyak daripada dia. Lepas tu dia macam kata, hang ni buat apa yang sampai hang boleh menangis lebih banyak daripada aku ni. Dia rasa naik lah macam kawan ni. Kawan ni kata aku tak boleh cerita kat hang. Kalau aku cerita kat hang nanti hang jadi macam tu. Maka dia pun minta lah. Kawan tu kata aku sebenarnya dulu aku tegur arak sikit. Tu dia. Sikitnya. Jadi hak dia ni pun bila dia balik rumah tu tengok ada diringkaskan cerita, dia minum arak sikit. Dia kata dia nak try, bukan banyak pun sikit dah. Tapi sikit bagi orang yang tak biasa minum. Oi, tahulah. Dia tangkap pala. Terap lah kawan tu. Nonjok. Lepas tu bila dia kena rumah sebelah orang perempuan. Rumah sebelah jiran dia tu dia dengar dia duduk macam mengamuk seorang-seorang. Bila mabuk duk kawan perempuan ni pun pergi rumah dia. Jadi raja. Baru jadi raja, lepas tu nak menjerit. Dia tutup mulut perempuan tu. Tikam perempuan tu mati. Tu mana dah dua dah kesalahan. Tiga dah. Arak. Ni itulah 18 tahun ke atas tu. Lepas tu bunuh. Lah bila dia dah kena ikat apa semua, orang nak sulah nak hukum bunuh kat dia. Hak orang yang ajak dia mula-mula tu duduk depan dia. Lepas tu kawan tu kata hang sebut nama aku lah. Hang sebut nama aku, dia sebut nama kawan tu. Siapa nama kawan tu? Syaitan. Syaitan ni rajin. Rupanya yang menyaman semayang depan dia tu syaitan. Dasim lah tu, Dasim. Tak Dasim. Jadi kot mana pun duduk berdua tu jangan. Hatta sehinggakan dalam masjid pun jangan. Yalah, sebab bila ustaz tu ajar ngaji nanti, dia tengok ustaz tu lebih bagus daripada suami dia. Bahaya. Tak tercabar. Betul. Lebih-lebih lagi tempat agama ni semua orang nak masuk syurga. Yalah. Betul tak? Saat dapat ustaz je semua dah kan, cik nak masuk syurga. Dah suami dia dah dia ni. Tu dah bunyi us saja. Dia dah us. Keluar angin je dah us. Itu tadi masalah cuma boleh tak kita bagi penyelesaian? Ya, penyelesaian. Penyelesaiannya Puan Haida tidur tahu mana noh? Tanya orang tadi. Okey, kalau macam kita di sini sudah menjadi lumrah kehidupan masyarakat di wilayah Persekutuan dan juga Selangor. Kita inilah kita cerita masyarakat kita. Siang-siang hari pun dibukakan kelas di masjid-masjid untuk ibu-ibu mengaji. Tu dia. Mak saya sendiri kat di Pulau Pinang lah. Mak saya sendiri dia kumpul 10 orang jiran. Buat rutin. Setiap hari Selasa mengaji. Macam Puan Haida ni pun sebenarnya kalau kat kawasan rumah dia tu, dia nak ajak makcik-makcik mengaji datang rumah dia. Kumpul dengan mama. Dapat juga. Kumpul mama. Dapat ngaji sesama. Nabi kata apa dalam hadis? Siapa yang ajak kepada kebaikan, kemudian kebaikan yang dia buat, yang dia ajak tu orang lain buat, dia tu dapat pahala sama macam orang tu. Maksudnya dua kali dia dapat. Tak putus. Lepas tu kalau main 10 orang. Masya Allah. Allah.